ini kute KW ya. Ini ada di Arab Saudi sekarang. Kute itu enggak usah ke Bali, enggak usah jauh-jauh dari Arab Saudi ke sana. Kalau bahasa sih bilang sabar. Di sini juga sekarang udah ada semuanya. Saya Anis. Ya tutut. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya lagi ada di pantai teman-teman ya, tapi tidak sendirian. Sana ada Kang Rijal dan ada juga Mas Ari channel ya. Tidak jauh, saya itu kesini mau acara mukbang. Lihat, wow, sandwich Big Mac. Pokoknya super jumbo ini. Sombong amat. Oke, jadi ikutin terus keseruannya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam usaha dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Ini cuacanya enak banget, dingin ya. Tuh lihat ke depan. Oke. Nah, jadi ini situasinya seperti ini. Nah, ini salah satu apa Kang namanya? Saya dari tadi. Oh, pengurus resort. Ya. Oh, udah berapa lama Bapak kerja di sini? Saya sekitar 5 tahun. 5 tahunan? Iya. Masya Allah. Jadi berarti berarti udah pengalaman. Nah, ini si Bapak ketemu lagi nih. Si Bapak Raja Mancing nih. Dari timur. Pak, belum datang. Madura. Dari Madura. Loh, gitu ya, nih, itu apa itu Pak? Ini lebih enak dari sandwich ini. Ah itu umpan ya? Ini roti tapi bahaya ini. Gulung-gulung. Sombong amat. Nah ini kalau bahasa kita apa namanya Kang? Ini? Resort. Ah, bukan bahasa kita mah. Bila kecil? Restoran. Kafe, matam. Nah. Villa penyewaan. Anginnya kenceng banget ya kalau pinggir laut itu lihat. Jadi sini mau nyewa villa. Ya. Coba silahkan diterangin. Jadi buat yang mau nyewa villa. Iya. Nah, jadi kalau mau dinner, mau acara ulang tahun atau apa aja bisa. Di sini. Ya. Ini langganan majikan saya sering. Oh, ke sini? Iya. Udah pernah masuk belum kamu? Pernah masuk saya. Pernah masuk ke sana? Iya. Enggak itu, enggak dilarang. Masuk, kalau sama majikan masuk. Enggak, takutnya kan dikira bawa itu yang si buta dari gua hantu bawa apa? Monyet kecil si buta dari gua hantu. Nah, ini teman-teman, ini salah satu resort ya. Resort itu bahasa Inggris ya, kalau bahasa kita mau bukan resort, Kang. Apa namanya? Saung sawah. Kumaha? Vaksin, misalnya nuka opat di Arab mah. Iya sih, barusan kan nanti saya asep ke airport, vaksin katilu. Bahkan orang Arab sepak ke opat. Iya, yang tua dulu. Oh, yang ke opat. Iya, yang umurnya tua, sep. Oh, paraksin, itu biasa nuka rawe, sep. Pegawai-pegawai airport, pegawai hukuma, biasanya dihulakan. Betul. Arek jadi mui. Oke, para mana tuh, aing keur ngevlog lah. Di laut arek dia moal seru sih ya. Tuh. Yo. Ayo, Kang. Naik tuh lihat pohon kelapa semua teman-teman ya, barusan si Asep ke airport. Katanya vaksin keempat. Duh, berisik lagi. Ada yang opening. Oh, teman-teman pohon kelapa ya. Pak udah dapat belum, Pak? Hah? Kecil-kecil. Enggak dapat yang kayak itu lagi waktu apa? Babon itu iya. Wah, airnya surut. Batu, kalau di atasnya batu. Di sana. Ini pokoknya di atasnya batu ini kan udah penuh. Maksudnya kalau airnya ke sini? Iya, di atasnya batu. Iya, di atas batunya ini. Oh, di sini ini banyak. Kena surut. Oh, gitu. Jadi airnya di depan sana. Iya, berarti kalau posisi ini kerendam batu ini, air banyak. Nah, jadi teman-teman katanya ini air lagi surut si Bapak. Itu ada mana? Ini? Oh iya tuh, tapi udah lumayan buat goreng mah. Seperti ini ya. Ini karena airnya katanya lagi surut tuh. Betul. Jadi kalau airnya ke sini, ini batu ini kerendam, ini ikan numpuk ke sini Pak ya. Karena air ini mengalir ke sana ya. Jadi ikan dari sana ke sini. Ya, ikan dari sana itu ke sini lari. Iya, kena air baru, teman-teman. Insya Allah, ini anginnya agak lumayan sih.
enak, dingin. Kondisinya enak, dingin. Iya. Ayo, katanya mau makan. Sudah? Iya, baru datang nggak bawa pancingan nggak apa. Malam Iswar sampai jam 4. Iya, jam 4 subuh. Udah, ayo hari keburu adan. Lihat, pengen dipoto katanya. Caklek. Nanti kan di Bali. Oh, jadi kayak di Bali ya, Kang? Oh, udah. Oke, teman-teman, barusan saya opening di Laut Merah. Sekarang saya udah ada di Pantai Bali. Lihat, di belakang saya laut, di atas ini banyak pohon kelapa. Ini Kute Kawe. Betul. Ada di Arab Saudi sekarang. Kute itu enggak usah ke Bali, enggak usah jauh-jauh dari Arab Saudi ke sana. Kalau bahasa sih bilang sabar. Di sini juga sekarang udah ada semuanya. Pokoknya super sejuk, super enak anginnya tuh. Sekarang saya mau makan tuh, mau pengen dipoto lagi katanya. Barusan dipoto, sekarang pengen dipoto lagi. Ya, teman-teman. Saya mau lewat lah biar keganggu fotonya. Ya, lihat. Seperti ini. Tuh, aduh. Cuman ini di pagar, enggak boleh turun ke bawah, lihat airnya. Jadi airnya ini dialirin dari sini itu tuh ya, dari sini ngalir ke sana. Tuh. Ini nembus ke sana ke laut lagi. Oh, tengah tuh. Pokoknya kalau punya uang sekarung, Kang. Saya kalau YouTube tiap bulan gajian saya nginep di sini. Gaji sebulan pakai nginep. Hah? Murah paling 100. Hah? Ini sekarang mau mukbang. Oh, menunya Kang, lihat menunya apa? Oh, kok enggak ini? Apa? Iya, enggak bawa karpet. Itu karpet. Entar dulu. Gimana ini? Saya ambil dulu karpetnya. Si Raja Merah namanya Semangka. Mudah-mudahan manis. Jadi ini acara perpisahan, ini mau pulang, Pak. Siapa? Ini Minggu. Masa? Iya. Makanya harus ngucapin selamat jalan. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Ya, Pak. Jadi, teman-teman, ini acaranya. Kenapa? Saya itu barusan. Kayaknya mudah tuh, nggak kelihatan. Salah siapa, taruh aja jauh orang pakai ini. Dekat ke arena. Ibu Nauras biar kelihatan. Di sini. Taruh jauh. Biar pas. Saya itu lagi tidur di bed. Katakan, ayo mukbang. Nah, saya ngantuk. Barusan pulang Iswar itu tadi malam, Pak, jam 4. Dari istirahatan. Katanya, saya mau perpisahan. Ini kan Minggu mau pulang. Kalau begitu siap, kata saya berarti makan gratis, siap. Makanya ini acara perpisahan tuh, lihat. Ini kalau makan seperti ini, nanti kita makan siang. Nah, ini kalau buceng, kalau bahasa saya buceng untuk ke sawah, nasi dikulung pakai daun. Ini tuh untuk dua orang ya, itu udah gitu. Malam-malam lihat, masyaallah. Ini saya mukbang Albek udah beberapa kelas, mungkin berapa video, tapi kok nggak di endos sama apa gitu, dikasih kayak gratis. Artis Indonesia aja ini banyak yang kangen sama itu. Iklan yang pernah ke Arab umroh. Oh iya, yang pernah umroh artis Indonesia pada senang ini nih, Big Bang nggak ada, sendiri besar banget maksudnya, Big betul lagi Big Bang nih. Nah, isinya aja ya, super jumbo tuh. Jadi dalamnya itu chicken nugget. Nuggetnya ini mah bukan busnya. Tuh, jadi nuggetnya pakai keju. Terus ada ini apa ini? Salata. Sombong amat. Tuh, enggak habis ini. Hah? Susah megangnya, bukan masalah enggak habis, susah megangnya. Pokoknya kalau kameranya goyang, maklum anginnya kencang dan suaranya juga pasti berisik, suara angin. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Tadi kamu enggak berdoa, dan tahu tuh. Selamat jalan dalam hati. Selamat jalan Mas Ari Channel, mudah-mudahan amal ibadahnya ditampil di sisi Allah. Di sisi Allah. Emangnya mau meninggal apa? Selamat sampai.
mudah-mudahan diselamatkan di perjalanannya sampai kampung pung ya. Sampai ketemu sama keluarga. Sampai ketemu sama keluarga. Mudah-mudahan doakan bagi subscriber saya Mas Ari malam minggu mau pulang ke Indonesia. Makanya saya disuruh baca berdoa. Sekalian dikasih gratis ini big bag. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, dan juga selamat di perjalanannya. Amin. Sampai tujuan, sampai ketemu anak dan istrinya. Mudah-mudahan pramugarinya cantik. Nah, kalau pramugari udah jelas cantik, Pak. Gak ada pramugari jelek. Pilihan sih. Untuk pilihan. Ya, pilihan, iya. Gak sembarangan. Walaupun pinter segalanya, kalau mukanya rusak, gak diterima. Sekarang, pasti pramugarinya asli. Nah, dan kita doakan juga, mudah-mudahan. Kan katanya corona di Indonesia naik lagi ya. Bahkan orang sini kan gak boleh sabar di Indonesia. Iya, menurut informasi. Jadi kita doakan mudah-mudahan corona cepat hilang di Indonesia. Kenapa sih? Kok ada terus gitu ya? Di sini kan udah bebas di Arab Saudi itu, bahkan udah bebas dari masker, kerumunan orang banyak, udah boleh, intinya udah enggak ada larangan lah, bahkan di supermarket aja sekarang tawakalnya itu udah hampir dihilangkan lah. Jarang ditanya ya. Di Momo, kenapa sih di Indo kok masih ada? Makanya kita doakan bersama, jadi jangan ribut sama politik terus, berdoa. Oh, jadi panjang lebar, saya kalau udah berdoa begini, abeknya nggak dimakan-makan. Jadi jam berapa, Pak, datang? Oh, kena ini dulu, kalau hanya pasang dari pagi. Pagi nyangkut. Tembusin sekalian. Cuman kena ikan. Biasa kena dulu ikan. Yang saya takutin, kayak dulu-dulu orang pulang NHI nggak bisa balik. Saya takut si Raja Minyak nggak balik, nggak ada yang ngumpang. Orang NHI orang cuti. Untung kena apa? Kena rumput. Coba kalau kena batu, pecah. Tuh, kacau ini. Kemarin tuh. Apa aja? Ganjel-ganjel. Hah? Kenapa? Orang ganjel bisa menjadi sendal. Sendal mangga berat, itu tuh apa tuh? Tunggak, nah, di belakang. Enggak, lagi endo yong. Halo, Tony. Enjoy. Thank you. Doyong ke depan. So, yang ditakutinya ke sini nih. Dia lagi olahraga. Kita makan ini. Ini bau enggak sih? Kita jalan dulu orang sepatu. Kok bau? Belakangnya dong yang diganti. Enggak, udah kan itu kakinya. Pancingannya. Kan ditembusin. Tembus, iya. Udah potong pakai tang. Jadi ditarik dari depan. Udah, iya, lepas. Ah, lepas. Oh, pintar ya. Kalau ditarik lagi ke dinding kan nyangkut. Iya, kalau balik lagi. Itunya. Iya, robo. Kalau ditembusin ya udah. Kalau ditembusin ya. Kasusnya bukan ini. Tuh, kalau ahli mancing kita tahu. Kalau kita pasti ditarik, nih, dikembaliin. Padahal lebih nyangkut. Tambah parah kan ada. Ini kan enggak ada yang luka ininya, cuman iya, gini kajar. Cuman bolong doang. Jadi lepas. Apa ada seorang sabaran di sini?
Bel, kamu di mana katanya? Ini kena panjang, tolong katanya. Waduh, saya lagi nonton berbatas, katanya. Ini rumah sakit, 300 saya. Operasi. Kata saya malah lama sembuhnya itu katanya. Iya. Oh, jadi benar ya, kalau ditembusin jadi cuma bolong doang. Cuma potong sematan udah. Iya. Keper minyak wangi. Kalau ditarik juga emang salah dikembaliin. Nyangkut. Ikut dagingnya. Iya, ketarik. Jadi, saya berdoa habis-habisan biar si Raja Minyak bisa kembali. Takutnya kayak dulu, cuti nggak bisa kembali. Aduh. Iya, gara-gara corona. Ya, betul jadi YouTuber. Mending kalau di Indonesia jadi tukang nyangkul. Bisa Bapak Dotan yang di mana? Jafri? Ya, ada. Cuci mulut guys, mulutnya harus dicuci nih. Lihat aja, Pak. Gemuk. Iya, bukan dulu, belum lama. Setahun ya kan dietnya? Udah setahun? Dari puasa sampai puasa kemarin itu ya? Baru disikat sama semangat. Waduh, mantap ya, Pak. Merah banget. Ya, kemarin sudah sedang lah, Pak. Jadi videonya sampai di sini aja. Sebenarnya ini ada yang kurang. Acara makan-makannya itu. Masa perpisahan cuma dikasih satu? Besok ada. Oh, besok ada lagi? Jadi ini kita doakan selamat jalan untuk Mas Ari. Masih hari lagi. Iya, mudah-mudahan bisa ketemu sama anak dan istri. Pokoknya intinya sama keluarga lah Dino ya. Sampai tujuan dia malah hari Minggu pagi terbang ke Indonesia. Cuti berapa bulan?
2 bulan lebih ya, jangan ditonton videonya ya. Video Mas Ari jangan ditonton karena di Indonesia tergaya-gayaan. Ya, teman-teman. Jadi kita doakan selamat jalan untuk Mas Ari Channel. Saya pamit undur diri. Yes. Mas Ari juga undur diri. Si Bapak Raja Manci undur diri dan Kang Rizal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.